Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput Has di sini. Welcome to Kokuchi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Datuk Yusof Haslam pernah didakwa curang, Datin Fatimah sampai lari ke sekolah pondok. Pengarah dan penerbit terkenal Datuk Yusof Haslam mendedahkan lagu nyanyian kumpulan Kopra Tasa yang berjudul Permataku mempunyai 1001 makna dalam kehidupan rumah tangganya bersama isteri Datin Fatimah Ismail. Ketika ditemui Oh Bulan, Yusof atau nama sebenarnya Muhammad Yusof bin Muhammad Aslam berkata, lagu tersebut menjadi penemannya sepanjang sebulan ketiadaan Fatimah yang membawa diri ke pokok sena Kedah. Ada satu peristiwa di mana isteri saya merajuk dan bawa diri selama sebulan sebab disalah sangka. Waktu tu kami baru saja pindah di kediaman kami ini sekitar 2 tahun dan ketika itu saya pandang sekeliling kawasan rumah dan saya rasa sunyi. Saya terus cakap pada diri, aku dah berusaha untuk membina rumah indah ini. Aku kena pertahankan rumah tangga aku walau apa dugaan yang datang. Nak dijadikan cerita, satu pagi ketika saya selesai solat subuh dan duduk di balkoni rumah, saya terdengar lagu Permata untuk isteri dari Pondok Gad. Bila dengar lagu tu, air mata saya berguguran jatuh sebab lagu tu begitu menyentuh jiwa saya. Menurut Yusof, Fatimah menghilangkan diri selama sebulan gara-gara kabar angin yang mendakwa dirinya curang. Dia salah sangka, dia ingat saya curang. Waktu tu, saya tak melakukan kesalahan yang besar atau benar-benar curang pun. Tetapi sebenarnya dia lebih kepada kabar angin saja. Sebab waktu tu saya menerima banyak surat layang. Jadi sepanjang ketiadaan isteri, sayalah yang menguruskan anak-anak bersama pembantu pribadi. Yusof berkongsi perkara tersebut ketika ditemui pada majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri yang diadakan di kediaman rasmi mereka baru-baru ini. Dalam pada itu, pengarah terkenal dengan julukan $6 million man ini mendedahkan dia akhirnya berjaya menemui Fatimah dengan bantuan arwah bapa mertuanya. Tetapi itulah asam garam rumah tangga dan Alhamdulillah dengan bantuan arwah bapa mertua saya yang membantu saya mencari isteri saya. Dia berjaya jumpa dan pujuk isteri saya supaya balik. Cuma biasalah awal-awal dia keras juga. Tetapi saya cakap pada dia, Mah, kalau saya ada buat dosa besar pada awak, Tuhan pasti tak akan selamatkan kehidupan saya. Kebetulan waktu itu filem Gerak Khas The Movie nak tayang di Pawagam. Isteri saya pun terus peli dengan mengatakan, biasanya filem saya selalu mendapat sambutan, jadi dia nak tengok sama ada filem ini berjaya atau tidak. Alhamdulillah dengan izin Allah dan saya bertegas dengan pendirian untuk tidak melakukan hal yang tidak baik di belakangnya, filem itu sukses dan meraih kutipan box office. Sekadar info, Yusof dan Fatimah mendirikan rumah tangga mereka pada tahun 1982 dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan 4 anak serta 5 cucu. Untuk rekod, Yusof pernah mendirikan rumah tangga sebelum ini dengan penyanyi Allahyarhamah Raja Nur Saadah Salahuddin pada tahun 1978 sebelum bercerai pada tahun 1980. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.